Selamat datang di ruang motivasi kami. Kami berharap video ini dapat memberikan motivasi bagi Anda sekalian di hari ini. Dan kami mohon dukungan Anda dengan memberikan kami masukan saran dan kritik, agar channel ini bisa lebih berkembang. Dan yang terakhir jangan lupa di-subscribe jika Anda menyukainya, like dan komen, terima kasih. Ketika kamu merasa sangat terluka atas sikap orang lain, maka berdoalah kepada Tuhan, agar kamu tidak berbuat seperti apa yang telah dilakukannya. Bukan hal yang mudah, melepaskan atau mempertahankan apa yang semula baik, tiba-tiba berubah drastis menjadi amat buruk. Setiap kali orang bertanya padaku, apakah aku baik-baik saja, hal ini makin mengingatkan bahwa aku tidak baik-baik saja. Proses pendewasaan dalam hidup ini adalah melalui ujian-ujian yang terjadi dalam hidupmu. Orang menangis bukan karena mereka lemah, tapi mereka menangis karena telah berusaha kuat dalam waktu yang lama. Kamu seperti hujan, turun dan reda tak beraturan, sedangkan aku adalah tanaman yang setia menunggumu turun.